Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk ujian sekolah tingkat SMP mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Soal ini bisa dipakai untuk jenjang SMP maupun MTS. Sifatnya sangat rahasia sehingga bisa adik-adik pakai untuk belajar mempersiapkan ujian sekolah yang akan dilakukan ataupun diadakan sebentar lagi. Adik-adik jangan khawatir, soal ini merupakan soal paket utama sehingga sangat akurat untuk belajar, bahkan banyak sekali soal yang mirip dan akan keluar yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Bagi adik-adik yang belum melakukan like, comment dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal lainnya, bisa juga dituliskan di kolom komentar bila mana belum kakak buatkan di playlist. Namun, bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan ataupun full soal untuk ujian sekolah di jenjang SMP untuk semua mata pelajaran, bisa juga request di kolom chat, nanti akan kakak cantumkan nomor WA. Silakan bisa request di situ untuk bisa meminta soal secara langsung via PDF beserta kunci jawabannya untuk latihan adik-adik di rumah. Baiklah, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Dimulai dari soal nomor 1. Perhatikan hasil pengukuran benda berikut ini. Hasil pengukuran benda yang ditunjukkan pada mikrometer skrup tersebut adalah titik-titik. Nah, kita tahu di sini, mohon maaf kakak buat warnanya berbeda dulu. Warna merah. Oke. Di sini kita tahu ada mikrometer skrup, berarti ini cara membacanya gimana? Pastinya adik-adik masih ingat, kita lihat di sini ada angka 6,5, ya berarti 6,5. Kemudian kita lihat di sini angka yang lurus dengan garis yang skala utama, 3,4, berarti 6,5. 6,5 ditambah 3,4, 0,34. Nah, berarti sama dengan 6,84, satuannya jangan lupa milimeter. Ya, jawabannya adalah yang D. Ada. Mudah bukan adik-adik? Silahkan dicatat, disiapkan buku catatannya supaya nanti tidak ketinggalan ketika kakak buatkan pembahasan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan peristiwa perubahan zat berikut ini. Oke, di sini ada pernyataan, ada 4. Kalau menemukan soal pernyataan seperti ini, lebih cepat adik-adik langsung baca soalnya terlebih dahulu. Berdasarkan peristiwa tersebut, perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, ingat perubahan kimia adalah perubahan yang tidak bisa kembali ke bentuk asal. Kita lihat jagung digiling menjadi tepung maizena. Ini perubahan fisika, berarti bukan. Air dibuat menjadi es batu, ini perubahan fisika. Singkong berubah menjadi tape, ini kimia. Kemudian perkaratan, ini juga kimia, berarti 3 dan 4. Apakah ada adik-adik? Iya, ada. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan model atom berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron berturut-turut adalah titik-titik. Nah, nomor atom terlebih dahulu. Nah, nomor atomnya di sini adalah 2. Kemudian nomor massanya ini 4. Kemudian nomor neutronnya ini adalah 2. Oke ya, neutronnya juga ada 2. Neutron itu adalah muatan netralnya yang ada di inti. 2, 4, 2. Ya, ada, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di Indramayu memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Proses pembuatan garam yang dilakukan petani tersebut dilakukan dengan teknik titik-titik. Nah, teknik untuk pembuatan garam itu adalah evaporasi, menggunakan penguapan air laut hingga tersisa zat padat garam tersebut berada di endapan dasar dari kolam pembuatan garam. Filtrasi ini penyaringan bukan, sublimasi ini bukan, kromatografi ini juga bukan. Let's move on, kita lanjut ke soal nomor 5. Pengukuran massa dan volume dari tiga benda padat terdapat
pada tabel berikut. Oke, tiga-tiganya benda padat. Bila ketiga benda tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air dengan massa jenis 1 gram per cm kubik, maka posisi benda padat 1, 2, dan 3 dalam bejana tersebut, bejana yang benar ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Masanya 2, volumenya 2, berarti ini massa jenisnya 1. Kemudian 2, 5, ini 2 per 5. 2 per 5, lebih kecil. Kemudian yang ketiga, ini 4 dibagi 2, ada 2. Berarti massa jenis yang lebih besar dari massa jenis air, maka dia akan tenggelam, yang lebih kecil akan mengapung, dan yang sama akan melayang. Jadi yang melayang itu adalah yang nomor 1. Oke, nomor 1 ini melayang, ini juga melayang. Yang mengapung yang nomor 2, yang tenggelam yang nomor 3. Ya, jawabannya adalah yang C. Mudah bukan adik-adik? Silakan dicatat jawabannya supaya nanti ketika ujian adik-adik bisa lebih mudah dan soalnya insya Allah akan keluar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Beberapa zat diuji dengan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Data perubahan warna lakmus tercantum pada tabel berikut ini. Pasangan larutan yang membentuk garam adalah titik-titik. Pasangan larutan yang membentuk garam, kita cek dulu. Merah, dari merah menjadi merah, dari biru menjadi merah, ini berarti asam. Biru, biru ini basa. Nah, syarat untuk menjadi sebuah larutan garam itu harus dari asam dan basa. So, the best answer adalah 1 dan 2. Kalau yang 3 dan 4 ini tidak konsisten. Merah menjadi biru, biru menjadi merah. Ini tidak konsisten. Seharusnya ketika dia bersifat asam, meskipun dari merah dia tetap merah, dari biru menjadi merah. Kalau basa, dari merah menjadi biru, dari biru tetap menjadi biru. Nah, kalau nomor 3 dan 4 ini salah, tidak konsisten. So, the best answer is A, ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kg derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kg, dan kalor jenis air adalah 4200, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses PQR. PQR, oke ya, berarti dari proses es atau membeku menjadi pada proses pencairan itu berapa yang dibutuhkan. Nah, kita tahu bahwasanya di sini rumusnya kita bisa memakai dua rumus. Jadi kita mencari kalor yang pada waktu PQ dan kalor pada waktu QR, kemudian ditambahkan. Oke. Rumusnya untuk PQ itu berarti kalor lebur berarti sama L sama dengan kalor lebur kalor jenis es 2000, oke. Kemudian di kalor lebur es 336.000, kemudian kalor jenis air segini, maka kalor yang dibutuhkan, oke. Nah, di sini kita lihat dulu. Adik-adik ada sedikit gangguan tadi. Nah, kita lanjutkan untuk yang soal nomor 7. Nah, kita hitung dulu dari Q ke R. Ini L sama dengan massa dikali kalor leburnya. Nah, berarti massanya itu adalah 1 kg dikalikan 336.000. Berarti sama dengan, ya, untuk kalor yang dibutuhkan ketika dia melebur adalah 336.000 Joule. Nah, kemudian ditambahkan dengan kalor perubahan akhiri karena ini ada perubahan suhu, berarti rumusnya menggunakan Q MCT. Q sama dengan MC delta T, perubahan suhu, M-nya 1, kemudian kalor yang ketika masih berupa es, karena di sini PQ ini masih berupa es, berarti 2100, kemudian dikali perubahan suhunya itu adalah 5. Sama dengan 2100 dikali 5 itu adalah 10.500 Joule. Nah, 336 ditambahkan 10.500
itu ketemu 346.500 ya. Oke, ada jawabannya adalah yang do. Kita lanjut ke soal nomor 8. Saat praktikum IPA, Anissa memanaskan sebuah bimetal yang terbuat dari lempengan tembaga dan besi dengan api. Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 17 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, sedangkan besi 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, maka bentuk bimetal yang terjadi adalah, nah kita tahu di sini yang lebih besar adalah tembaga, berarti yang lebih besar itu akan membengkok ya, akan dia menekuk ke lebih panjang, berarti dia lebih panjang. B ini bukan tembaga ya. Jawabannya adalah yang sebentar, tembaga. Yang A ini salah, yang D ini pasti salah. Antara yang B dan C, kira-kira apa adik-adik jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. Jadi tembaga itu yang lebih besar, maka dia akan memuai lebih panjang. Akhirnya tembaga itu akan menyebabkan besi ini, karena muainya itu kalah, maka yang lebih besar adalah tembaga, maka bentuknya akan seperti ini, lebih panjang tembaganya, akhirnya menyebabkan bimetal itu melekuk seperti ini. Oke ya, jadi selalu melekuk ke arah yang lebih kecil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan kejadian sehari-hari berikut ini. 1. Bola basket menggelinding di lapangan basket. 2. Budi menjatuhkan bola basket dari atas tangga ke lantai. 3. Mobil mainan digerakkan dengan baterai. Kemudian 4. Tamia meluncur pada lintasannya. Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu adalah yang 1. Bola basket menggelinding di lapangan basket. Oke, ini nih. Kemudian bola jatuh, Budi menjatuhkan bola basket dari atas tangga ke lantai. Oke, mobil mainan digerakkan dengan baterai, ini tidak ya. Tamia meluncur pada lintasannya, ini tidak ya. Jawabannya adalah yang A. Kalau yang satu ini berarti menggelinding di lapangan basket berarti diperlambat. Kalau jatuh ini berarti dipercepat. 1 dan 2. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sebuah benda bergerak di atas lantai. Kecepatan benda tersebut semakin lama semakin kecil dan akhirnya akan berhenti. Gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut semakin melambat adalah titik-titik. Ya, gaya yang menyebabkan semakin melambat itu adalah gaya gesekan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Baiklah adik-adik, kita pause sampai sini terlebih dahulu. Silahkan adik-adik cek di deskripsi, di situ sudah kakak buatkan untuk video part kedua. Dan silahkan jangan lupa di subscribe ataupun ketika ada permintaan pembahasan soal selanjutnya ini, silahkan disampaikan. Nanti akan kakak buatkan pembahasannya secepat mungkin untuk sampai akhir. Dan bila mana adik-adik menginginkan langsung kunci jawabannya supaya lebih cepat dalam belajar, silakan adik-adik juga bisa request untuk melakukan pembelian paket soal lengkap semua mata pelajaran yang ada di nomor WA yang sudah kakak cantumkan di chat ataupun di kolom komentar maupun di deskripsi. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir, 1 sampai nomor 10. Dinantikan video part selanjutnya untuk pembahasan nomor 11 sampai selesai. Baiklah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.